Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Sasa Bra Channel ya teman-teman ya. Aku hari ini mau masak. Masak oseng pare aku campur dengan hati bebek ya teman-teman ya. Dan labu aku oseng dengan jamur. Yuk ikutin terus, simak terus videonya sampai selesai ya teman-teman ya. Dan jangan lupa like, comment, dan subscribe Sasa Bra Channel ya teman-teman ya. Dan ini bahan-bahannya. Nah, ini ada satu buah pare ya teman-teman ya, sudah aku bersihin, nanti aku iris, aku rendam dengan garam ya teman-teman. Dan ini bumbunya ada bawang merah, bawang putih, cabai dan cabai hijau. Dan ini hati, aduh ceblok. Dan ini hati bebek ya teman-teman ya, ini sudah matang, sudah aku rebus. Nanti aku campur ya, menunya tiga ini, jadikan satu. Dan ini sayurnya ya teman-teman ya, ada labu dan ini tidak lupa jamur ya, aku rendem ini. Dan ini bawang merah, bawang putih, dan tidak lupa, dan ini bumbunya saus tiram dan penyedap dan garam, gula kayak gitu ya teman-teman ya. Dan yang satunya menunya bebek bakar ya teman-teman ya, aku taruh di kulkas, nanti ya hanya ngangetin kayak gitu ya teman-teman ya. Yuk ikutin terus gimana saya cara memasaknya ya teman-teman ya. The feeling.